Bukan bilang, jangan dengar-dengar itu dulu-dulu. Boba dusta dong. Terus, sampai bos dulu itu boba dusta. Ada ibu Tina Liut sini. Tina Liut ada di atas. Dia penerima bantuan lansia. Dia dok, ibu Tina itu. Jadi dia memang berat karena sudah tidak bekerja, sudah di atas 70. Toh? Iya. Non cesonda ada. Nah, dia penerima itu Pak Imam, bukannya ada. Toh? Ada ibu di sini di apa, kalau di lingkungan satu ada ibu Minggu, Jenny Minggu, ada Min Cetelangi, ibu Nyelitene, jadi orang Pepsi ada ya. Iya toh, ketua toh. Jadi dorong ini memang berhak. Pertama dorong bukan penerima pensiun, masuk dalam DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah ini Pak Imam, orang musikase yang memang berhak. Iya toh. Terpikir semua orang juga kalau orang yang berhak jadi dapat orang juga. Rasa bagaimana ya, ada yang berhak tidak dapat, ada yang tidak berhak dapat. Nah ini kan tidak adil. Nah, makanya orang kita dengan Pak, ya kita dengan Pak Wali Kota Pak Andre memang akan memberikan kepada yang berhak bantuan lansia, bantuan miskin ekstrim, jenis serut tumpan ada, miskin ekstrim ada, dorang dapat biaya hidup, dong, nah itu memang ini bantuan-bantuan seperti ini, seadil-adilnya. Nah, untuk menuju itu, dorang perlu pendataan yang bagus. Kita pikir yang paling bagus itu orang selalu dorong ke ketua-ketua lingkungan untuk mendata yang memang benar-benar tidak mampu dan memang benar-benar berhak. Jadi itu Pak Imam, bukan dihilangkan. Kalau ada yang bilang, oh program lansia hilang, nah itu towo-towo dong. Tapi orang-orang lah. Jadi itu memang. Kemudian kalau BPJS itu teknisnya BPJS. Kalau di kota itu BPJS di rumah sakit orang memang ke sistem perawatan seperti itu. Tapi orang kalau di Manado ada 30.000 orang yang orang bayar melalui APBD, BPJS gratis 30.000 orang. Iya, jadi BPJS gratis. Nah ini siapa orang bayar akan penuh? Karena orang lagi benar-benar membutuhkan. Jadi seadil-adilnya, semua agama juga mengajarkan untuk berlaku adil. Nah ini orang jalan sekarang. Supaya apa? Orang punya kesempatan-kesempatan untuk membangun infrastruktur seperti untuk tadi mencegah banjir. Kalau orang kasih bansos ini serampangan, orang kasih semua mau berhaknya berhak orang kasih, orang tidak bisa bikin infrastruktur, orang tidak bisa menjaga banjir. Jadi orang si masyarakat ini, Pak Imam, miskin terus, tidak putar kasih. Orang kalau jadi pemimpin, orang ini mau loh, orang pilih masyarakat miskin terus, orang suka orang pilih masyarakat itu mandiri, orang boleh mencari, boleh berusaha. Kalau miskin terus, ini kota lama-lama jadi kota miskin. Iya tuh. Kalau jadi kota miskin, tertinggal semua baku pandang enteng semua. Iya tuh. Ya doakan Pak Imam, mudah-mudahan. Insyaallah amin. Amanah. Amin. Oh. Lebih banyak orang tidak miskin di Kota Manado karena memberi bantuan sosial, bansos yang banyak menandakan bahwa orang di kota usia lebih miskin. Padahal
ya berkat Tio dari mana pun, sebagai orang yang berusaha pasti ada. Mudah-mudahan ya diskusi-diskusi mencerahkan. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.